Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas ahli Parlimen Ampang Zuraidah Kamarudin menafikan dia ingin kembali menyertai Semula Bersatu selepas pilihan raya umum ke-15. Ini tidak benar. Saya cuma sebut saya akan sokong PN pada pilihan raya negeri akan datang. Saya sokong parti berbilang kaum. Budak ini baik jaga mulutnya, katanya kepada Malaysia Kini melalui message text. Zuraida mengulas laporan FMT yang memetik Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal sebagai berkata, Bersatu menolak permohonan Zuraida untuk menyertai semula parti itu selepas PRU15. Ini menurut ahli parlimen Macang itu kerana Zuraida sebelum ini enggan melepaskan jawatan menteri yang diisi atas kota Bersatu selepas keluar parti. Tambah Wan Faisal, keputusan menolak permohonan Zuraida dibuat secara sebulat suara. Mengulas lanjut, Zuraida berkata dia akan menghubungi Wan Faisal untuk menjelaskan perkara itu. Zuraida menyertai Bersatu selepas dipecat daripada PKR susulan langkah Sheraton pada 2020. Selepas meninggalkan Bersatu, dia menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM yang baru ditubuhkan, tetapi tidak lama kemudian dipecat berikutan perebutan kuasa dengan presidennya Larry Sang. Zuraida kini adalah timbalan Presiden Muafakat Nasional, sebuah NGO yang diasaskan oleh bekas pemimpin UMNO Anwar Musa. Bekas menteri itu bukan sahaja gagal mempertahankan kerusi Parlimen Ampang yang disandangnya selama 3 penggal pada PRU15 tetapi juga kehilangan wang pertaruhannya. Bulan lalu, katanya, dia akan menyokong Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri akan datang di 6 negeri.